Kerinci Seblat adalah taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Taman ini dulunya habitat bagi badak Sumatera yang sudah punah. Tapi taman ini masih punya hewan-hewan lain seperti tapir, macan dahan, dan juga beruang madu. Dan jangan lupa, ada ratusan jenis burung di sini. Dan juga 7 spesies primata. Dan di hutan sana, ada beberapa hewan terbesar dan juga terganas yang ada di Asia. Seperti contohnya, ada gajah Sumatera. Dan juga harimau Sumatera yang terkenal sangat kuat. Dan bisa mengalahkan semua lawannya. Tapi kabarnya, masih ada makhluk yang jauh lebih kuat dari semua gajah dan lebih ganas dari semua harimau. Dan dia dikenal sebagai orang pendek, yang artinya bertubuh kecil. Dengan kata lain, akan tetapi jangan tertipu dengan namanya yang mengecoh. Tidak ada yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya setelah melihat orang pendek. Kalian jangan khawatir, itu kan cuma dongeng. Kau lihat itu? Itu burung bulbul bergaris. Bap-bap-bararap bulbul. Bap-bap-bararap bulbul. Bap-bap-bararap papaparap papaparap bulbul. Cepat, ayo lihat sebelah sini, Mansur. Terki, bagaimana kalau kau coba ini? Baiklah, akan kucoba lagi. Ayo kawan-kawan, kita harus kejar yang lainnya. Jadi di mana yang lain? Mungkin ditangkap harimau. Atau mungkin lebih parah, ditangkap orang pendek. Harimau tidak menangkap mereka. Dan orang pendek itu tidak ada. Itu cuma mitos. Kita pasti salah jalan. Ayo kita kembali. Aku tidak mau kembali ke sana. Percuma saja. Tidak ada jalan di depan. Kita harus kembali. Kita bisa tinggal di sini. Terlihat cukup bagus. Kau ini melantur. Tidak bisa kita tinggal di sini. Kembali ke sana. Kita bisa jadi santapan harimau. Lebih parah lagi, jadi santapan orang pendek. Tunggu dulu. Sepertinya aku lihat sesuatu. Mama Mansur, dia telah ditangkap orang pendek. Ya ampun, jangan konyol, Obaid. Wow, keren. Wow, mustahil kuil yang hilang. Mengagumkan. Dipenuhi emas, selalu ada emas di kuil yang hilang. Tadinya aku mau bilang, ular, ayo. Yang benar saja, kita harus menjelajahinya. Dan juga kita mencari emas. Kera jenis apa ini? Simpanse? Wow. Atau mungkin gorila? Tidak mungkin, karena tidak ada gorila atau simpanse di Indonesia. Yang ada orang utan. Apapun itu, terlihat cukup nyata. Dan kenapa warnanya berbeda? Kalian lihat itu? Apa? Tadi patungnya berkedip. Apa maksudmu, Obaid? Tunggu, itu bukan patung. Lalu itu apa? Dia orang pendek. Semuanya lari. Huh?
Cepat naik, cepat naik, cepat naik. Sekarang kita harus apa? Tunggu di sini saja. Bisa jadi dia bosan atau lapar. Ah, tidak, 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 tidak. Jangan lapar, kumohon. Jangan lapar. Shh, semuanya jangan bergerak. Hah? Burung enggang? Tidak, apa yang terjadi tidak, ya? Tidak. Kita diselamatkan. Salim, kau tidak apa-apa. Berhentilah menjerit. Hah? Hah? Ayo, dia selamatkan kita. Ayo kita ikuti dia. Oh, ini enak sekali. Orang pendek tahu betul mana mangga yang paling enak. Dia berbanding terbalik dari mitosnya. Kita akan terkenal karena menemukannya. Pastinya kita akan tampil di TV. Pasti kita semua akan terkenal dan juga masuk TV. Itu tidak benar. Harusnya Turki dan kuil orang pendek yang hilang. Hai, sebentar. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kita namai Salim Sang Penyelamat? Ya, benar. Dan memangnya kapan kau menjadi penyelamat? Hei, ayolah. Kita harus segera temukan yang lainnya. Bagus sekali. Wah, itu sepertinya tinggi sekali. Pemandangan ini pokoknya harus masuk dalam acaraku. Ini keren sekali. Begitulah cara kita kembali. Ayo. Mansur, syukurlah kalian semua aman. Hai, ayah. Syukurlah. Bagaimana cara kalian bisa kembali? Ya, ceritanya sangat panjang dan tak terlupakan. Hah? Kita ikuti matahari terbenam. Tidak, kau salah. Salim, kita ikuti matahari terbenam. Wah, benar. Ngomong-ngomong, kalian pasti lapar. Ayo, kita makan dulu. Kenapa kau tidak cerita soal orang pendek? Seharusnya kita bisa jadi terkenal. Kalau kita ceritakan yang kita temukan, hutan akan dipenuhi orang yang memburunya. Lalu, mereka akan menaruhnya di kebun binatang. Dan akhirnya, orang pendek itu tidak akan bisa bebas lagi. Menurutku sebaiknya jadi rahasia kita saja, teman-teman. Sampai jumpa. Oke, kau benar, Mansur. Kau benar, kau benar.